Assalamualaikum. Selamat datang di channel Bunda Aspar. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik ya, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kali ini Bunda Aspar hadir dengan merawat dan memperbanyak sirih gading media tanah. Sebelumnya saya review ulang dulu ya teras mungil Bunda Aspar. Seperti ini ya teman-teman. Terasnya sangat kecil. Di sini Bunda Aspar menanam berbagai macam sirih gading media tanah ya. Dan di sini pula Bunda Aspar menanam berbagai macam jenis sayuran organik ya. Seperti ini bunga sirih gading Bunda Aspar sebelum dirawat ya. Nah, mari kita lihat caranya ya. Bunda Aspar di sini mengambil sirih gading yang sudah rimbun dan mengeluarkannya dari tanah, kemudian menggantikan dengan pot baru, kemudian menyetek sirih gading yang tua ya teman-teman, biar nanti bila ditanam sirih gadingnya itu tidak layu dan cepat tumbuh ya teman-teman. Saya menyetek setiap helai daunnya ya teman-teman. Jangan lupa ambil yang agak tua ya teman-teman batangnya, terus kita gunting atau disetek seperti ini. Kemudian akarnya kita gunting yang sudah panjang ya teman-teman, biar nanti akan tumbuh akar baru seperti ini. Nah, lihat teman-teman, seperti ini nanti jadinya bila ditanam di media tanah ya. Kita masukkan tanahnya ke pot dulu, kemudian kita rapikan dan tanam setiap helai tangkai daun sirih gadingnya ya teman-teman, biar rimbun dan sehat pertumbuhannya. Jangan lupa ya teman-teman, pada saat ditanam di tanah itu kita tata dengan rapih ya, posisi tanam sirih gadingnya seperti ini, agar nanti bila sudah tumbuh itu nampaknya rimbun dan cantik kelihatan. Saya menggunting lagi atau menyetek lagi beberapa sirih gading yang saya mau perbanyak ya teman-teman. Nah, di sini saya memilih sirih gading yang sudah tua ya teman-teman, agar nanti bila ditanam itu cepat tumbuh dan subur. Ada beberapa sirih gading yang saya mau perbanyak ya teman-teman. Salah satunya sirih gading golden ini. Kemudian saya ambil lagi sirih gading yang lain, saya perbanyak tanam lagi di pot ya teman-teman, biar semakin rimbun nantinya. Seperti ini ya teman-teman, kelihatannya cantik ya. Apalagi nanti kalau sudah mulai tumbuh tunas dan sudah mulai rimbun, semakin cantik kelihatan. Terus lihat video Bunda Aspar ya teman-teman, jangan lupa di like, di komen dan di subscribe ya teman-teman.
Nah, di sini Bunda Aspar mengambil sirih gading marble lagi ya teman-teman, untuk dipindahkan di pot baru. Nah, kita ambil yang tua ya teman-teman, yang sudah akarnya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dirapikan kembali ya setelah kita ambil bagian dari bunga tersebut. Saya tanam di pot lagi ya teman-teman. Saya rapikan dan tata biar subur nanti tumbuhnya seperti ini ya teman-teman, sirih gading marble. Kita lanjut dengan sirih gading lemon ya teman-teman. Memperbanyak sirih gading lemon. Saya di sini tidak membongkar tanahnya ya teman-teman. Saya hanya merapikan dan menambah tanah yang ada di pot. Seperti ini dia bunga sirih gading lemonnya ya teman-teman. Kita lanjut menanam sirih gading yang hijau ya teman-teman. Kita perbanyak juga karena di sini yang saya punya sudah tidak banyak juga ini sirih gading hijau. Semoga bunga sirih gading saya ini nantinya tumbuh subur ya teman-teman. Nah, ada juga bunga sirih gading yang saya tanam dengan bunga yang lain karena potnya sudah tidak ada ya teman-teman, jadi terpaksa saya masukkan bersama dengan bunga yang lain. Semoga nanti nampak cantik ya teman-teman, amin. Sudah lama ya teman-teman, bunga sirih gading ini adalah bagian dari hidup saya sebelum saya menanam tanaman sayuran organik, karena saya sangat suka dengan motif dan warna dari sirih gading ini. Dan bisa juga kita tanam di dalam rumah di media air teman-teman. Nah, nanti episode berikutnya saya akan memperlihatkan sirih gading yang saya tanam di media air ya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman, seperti ini saya sudah mengganti media tanahnya dan sudah memperbanyak. Tapi di sini yang paling ini teman-teman, maaf ya, tiang potnya belum dicat, jadi nanti akan diperbaiki lagi dan dicat lagi ya teman-teman, biar nampak lebih indah dan bersih begitu. Ini dia ya teman-teman, yang kita sudah ganti media tanahnya dan sudah memperbanyak sirih gadingnya ya. Semoga mereka bisa tumbuh subur dan rimbun ya. Dan ada pula lili Paris yang saya punya teman-teman. Nah, ini dia sirih gading marble-nya yang sangat indah, warnanya sangat cantik teman-teman. Nampak seperti batu alam begitu. Nah, di sini juga saya punya yang digantung ya teman-teman. Ini juga baru kemarin saya ganti medianya teman-teman. Semoga tumbuh subur ya, amin. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Lain kali kita sambung. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain,
dan akhirat kita ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di komen ya teman-teman, di subscribe juga. Salam sehat dan menginspirasi ya dari Bunda Aspar. Assalamualaikum.